Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sport MMA. Seperti biasa di sini kita akan memberikan kabar terbaru, berita terupdate seputar UFC. Petarung UFC Alexander Volkanovski diklaim bakal menjadi lebih rendah hati setelah duel melawan Islam Makhachev di UFC 284. Klaim menarik ini datang dari mantan petarung Henry Cejudo. Dia yakin sang rekan seperguruan Khabib Nurmagomedov tersebut bakal membuat Volkanovski tak berkutik. Akar klaim ini datang dari Makhachev yang merupakan jagoan asal Dagestan, Rusia. Menurut Cejudo, jagoan-jagoan Dagestan sangat hebat dalam membuat lawannya menjadi rendah hati. Mantan juara ini begitu yakin karena dia pernah merasakan sendiri rasanya ditaubatkan oleh petarung Dagestan. Sebagai pegulat, dahulu, jagoan asal Amerika Serikat tersebut sempat ke Dagestan untuk menimba ilmu. Banyak sekali pelajaran yang didapatkan saat menimba ilmu di sana. Namun yang didapat olehnya tak hanya pelajaran gulat saja, tetapi juga tentang menjadi lebih rendah hati. Alexander tidak akan banyak bisa berbuat, begitu kata Cejudo. Dia tak akan bisa bertahan dari kesulitan yang dibawa Makhachev. Saya sempat berkompetisi di Dagestan, dan mereka membuat saya lebih rendah hati. Saya banyak berhutang pada Dagestan. Islam Makhachev lahir di sana, dan juara Olimpiade punya sejarah di sana. Segala macam jenis gulat ada di sana. Anda bisa belajar dengan yang terbaik di sana, begitu sambungnya. Alexander Volkanovski tidak tutup mata dengan embel-embel jagoan Dagestan yang melekat pada diri Islam Makhachev. Meski demikian, dia sama sekali tidak merasa keder dengan embel-embel semacam itu. Malah, jagoan berjuluk The Great tersebut kian bersemangat untuk memenangkan UFC 284. Kita harus mencari jalan keluar untuk kesusahan dari jagoan Dagestan ini, begitu dikatakannya. Karena mereka tahu apa yang mereka lakukan. Mereka kuat, hebat, ulet, dan juga tangguh. Tetapi saya juga begitu. Mereka tak akan mendapatkan keuntungan dari segi teknis sebab kami sudahlah bersiap. Saya akan bersiap dan saya akan membuktikan bahwa omongan orang-orang itu salah, begitu tambah Volkanovski. Adapun pertarungan ini rencananya bakal mentas pada besok Minggu, 12 Februari 2023. Selain duel Makhachev melawan Volkanovski, masih banyak duel menarik lainnya yang digelar pada jadwal besok. Termasuk aksi jagoan dengan pukulan mengerikan Josh Emmett.